Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Kali ini saya akan merekomendasikan mobil baru yang juga di sini banyak banget promonya, teman-teman. Nah, kali ini kita mampir ke salah satu showroom Suzuki yang ada di daerah MT Haryono. Di sini merupakan showroom mobil pusat dan banyak banget promonya. Sekarang kita ditemani oleh pengelola showroomnya bareng Mas Andi. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar? Kabar baik Mas. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Mas. Sehat, ya. Alhamdulillah. Oke, Mas. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu nih Mas, yep. Ini alamat lengkapnya ada di mana Mas? Ya, alamat lengkapnya ini ada di Wisma Indo Mobil 1, Jalan MT Haryono, Kavling 8, Lantai 1. Oke, itu alamat lengkapnya yep. Ya. Kalau teman-teman nih Mas yang nggak tahu di daerah Jakarta itu kayak gimana nih? Kalau misalkan teman-teman ingin datang ke sini, kata kunci di Google Map-nya apa nih Mas? Oke, ketik saja Suzuki MT Haryono, itu nanti langsung nongol paling atas. Oke, gampang banget. Teman-teman tinggal tulis Suzuki MT Haryono, nanti langsung sampai ke lokasi teman-teman. Betul. Tapi sekarang mah teman-teman bisa beli mobil dengan cara online aja, gampang. Teman-teman bisa booking langsung ke Mas Andi bisa ya? Betul Mas. Nomor telepon dan WA-nya boleh dikasih tahu dong Mas? Ya, nomor telepon saya di 0812-1300-4656. Oke, itu telepon dan WA aktif ya? Betul, Mas. Lengkapnya ada di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Nah, Mas Andi, ada sosial media nggak sih yang bisa dihubungin oleh teman-teman semua? Ada. Kita ada di Instagram, di sandi.suzuki.indomobilesales. Oke, sandi.suzuki.indomobilesales. Betul. Linknya ada di deskripsi, teman-teman tinggal klik, nanti tinggal follow aja ya Mas betul, ya? Betul, Mas, betul. Mas, di sini kalau teman-teman ingin beli mobil Suzuki apapun, teman-teman bisa inden di sini atau pesan di sini nggak sih? Bisa banget. Lengkap semua? Lengkap semuanya. Oke, dari mobil Suzuki paling terjangkau sampai mobil premium pun ada di sini? Ada semua di sini. Siap, kita akan ngobrol-ngobrol dan bahas satu persatu aja. Boleh Mas, kita bahas mobil yang pertama. Oke, siap Mas. Ini mobil apa Mas? Ini R3 GL. R3 tipe GL? Tipe GL, manual. Kalau R3 ada tipe apa aja Mas? R3 kita ada 4 tipe ya. Ya. Ada GA, GL, GX, dan Sport. Dan Sport paling betul, tinggi. Betul, manual dan Matic ada semua. Manual, untuk di tipe GA kita hanya manual saja. Manual saja. Betul. Tapi di atasnya manual Matic ada dari ya? Dari GL sampai Sport kita ada semua. Oke. Dari Matic dan manual. Kalau teman-teman ingin pilih warna Mas, misalkan pengen warna putih, warna merah, semua lengkap? Kita lengkap. Kita untuk warna kita ready stock semua. Ready stock semua. Betul banget. Oke, kalau teman-teman ingin bawa pulang Mas, buat R3 ini harga paling murahnya tipe GL mulai dari berapa tuh? Kalau untuk tipe GL itu, kita DP mulai di angka 15 jutaan. 15 jutaan? Betul banget. Masih boleh nego-nego nggak sih? Nego-nego dikit lah. Nego-nego dikit lah ya? Betul. Oke, DP 15 juta bisa bawa pulang Suzuki R3. Betul. Oke Mas, kalau teman-teman ingin nyicil R3 ini nih, cicilan yep. Paling murahnya mulai dari berapa Mas? Untuk cicilan kita paling murah itu di angka 3 jutaan Mas. 3 jutaan? Betul banget. Oke, jangka waktu maksimal berapa tahun Mas? Jangka waktu maksimal itu kita sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun? Betul. Jadi tergantung teman-teman, mau 4 tahun bisa, 5 tahun bisa, bahkan sampai 8 tahun bisa betul. Ya. Untuk booking fee minimal berapa nih buat untuk teman-teman booking semua. Fee kita itu minimal di angka 1 juta. 1 juta, 1 aja, juta saja bisa proses? Bisa proses. Oke, berapa hari kerja kurang lebih Mas? Kalau untuk normalnya, kita paling cepat itu 3-5 hari kerja. 3-5 hari kerja, betul. Udah ada keputusan sudah ya? Sudah ada keputusan. Oke, kalau teman-teman datanya ditolak nih sama leasing, uang dikembalikan 100% nggak sih? Uang dikembalikan pasti 100%. Oke, jadi teman-teman nggak usah ragu, teman-teman dari daerah pun kalau misalkan belum sempat nih, teman-teman tinggal booking dulu aja, nanti proses semuanya bisa dibantu ya Mas betul ya? Betul banget. Oke, kita lanjut lagi Mas. Selain R3, ini ada mobil apa Mas? Ini XL7 Mas. XL7, ini betul. Tipe yang SUV-nya ya? Ini tipe SUV-nya, tipe Beta. Tipe Beta? Betul. Tipenya ada tipe apa aja Mas? Kita untuk XL7 itu ada 3 tipe. Iya. Ada di Zeta, okay. Beta, dan Alpha. Paling tingginya tipe Alpha? Paling tinggi itu kita tipe Alpha. Mesin sama spek kurang lebih mirip R3 ya? Mesin sama spek kurang lebih mirip sekali sama ini, sama R3. Oke, okay. Manual sama Matic lengkap? Manual sama Matic lengkap untuk dari tipe Zeta dan tipe Alpha. Ada semua ya? Ada semua. Kalau teman-teman ingin bawa pulang XL7 ini, dilepas berapa Mas buat kreditnya? Kalau untuk DP-nya, kita mulai dari angka 18 juta. 18 juta bisa? Betul. Oke, cicilan paling minimnya bisa berapa Mas? Di angka 3 jutaan. 3 jutaan juga? Betul, 3 jutaan udah bisa bawa pulang XL7. Oke, jadi teman-teman tinggal pilih mau yang murni LMPV ataupun yang SUV bisa ya? Betul banget. Cicilannya cuma 3 jutaan. Oke Mas, untuk mobil yang tadi R3 GA, kalau teman-teman ingin belinya secara cash, dilepas berapa Mas? Untuk R3 GA di OTR 190 jutaan. 190 jutaan? Betul. Jadi selain tadi teman-teman beli secara kredit, cash juga bisa ya? Bisa banget. Kalau yang ini cashnya lepas berapa Mas? Untuk cashnya ini di angka 202.
220 jutaan. Betul. Itu tipe yang paling bawahnya ya? Paling bawah. Oke, kalau teman-teman ingin tahu promo langsungnya, bisa hubungin kontak di deskripsi aja. Itu dapat free service nggak sih, Mas? Kita dapat free service selama 50 ribu kilometer atau 2 tahun setengah. Atau 2 tahun setengah. Betul. Kalau partnya dapat gratis nggak sih? Kalau untuk partnya, kita di passenger khusus R3 dan si XL7 kita dapat. Dapat juga? Iya. Nah, jadi kalau teman-teman beli mobil Suzuki di sini, tinggal isi bensin aja. Karena selama 50 ribu kilometer ataupun 2 setengah semua sudah di cover oleh showroom ya. Betul banget. Kalau teman-teman ingin proses pilih plat nomor seperti itu, kan sekarang ganjil genap ya? Betul, Mas. Misalkan dia punya genap, pengen beli yang ganjil, bisa dia ajuin, bisa dibantu. Bisa kita ajuin, bisa dibantu. Nah, jadi di sini semuanya bisa dibantu, teman-teman. Teman-teman tinggal hubungi langsung saja Mas Sandi, nanti semua prosesnya dibantu ya, Mas. Bener ya. Banget. Kita lanjut yuk, Mas. Oke. Mas, kan Suzuki itu punya Jimny nih. Jimny. Betul, itu indennya panjang banget ya? Yap. Sekarang kira-kira kalau teman-teman mau pesan masih bisa nggak sih? Bisa. Masih bisa? Masih bisa. Oke, harganya mungkin nanti bisa hubungin langsung aja ya? Bisa hubungi langsung ke Sandi. Karena tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, kayaknya buat unit Jimny bisa teman-teman pesan dengan waktu yang lumayan cepat juga ya? Yap. Oke, selain Suzuki SL7, di sini ada crossover nih. Ini SX4 ya? SX4. Oke, SX4 harganya sekarang berapa, Mas? Harga mulai dari 310 juta. 310 juta? Yap. Oke, tapi dapat potongan diskon nggak buat teman-teman semua? Dapat banget. Berapa tuh kurang lebih potongan diskonnya? Kita diskon itu up sampai 50 juta. Sampai 50 juta? Benar banget. Oke, kayaknya cuma di Suzuki Pusat ini ya? Betul banget. Potongan diskonnya sampai 50 juta, teman-teman. Jadi kalau yang lain 10 juta, 15 juta udah biasa ya? Ya. Ini 50 juta? 50 juta. Berarti kehitung 260 jutaan? Sekitar, ya, kurang lebih 250 jutaan. Oke, nah teman-teman kalau ingin bawa pulang XL7, selagi promonya gede banget, bisa hubungin Mas Sandi. Dan kalau teman-teman ingin belinya secara kredit, Mas, DP-nya bisa berapa tuh? Untuk DP, kita mulai di XL4, ini di angka 35 jutaan. 30 jutaan ya? Oke, dengan cicilan kurang lebih berapa tuh? Cicilan bisa. Itu kurang lebih di angka 4 jutaan. Bisa 4 jutaan 4 ya? 4 jutaan, tapi DP dan angsuran itu menyesuaikan ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman DP-nya makin dinaikin lagi, otomatis angsurannya makin turun lagi ya. Banget. Itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman semua. Tapi ya, ini udah keren banget sih, apalagi diskonnya mencapai 50 jutaan. Siap. Seperti biasa, ini dapat gratis servis juga? Untuk gratis ini hanya gratis jasa aja. Jasa servis. Untuk si crossover ini kita hanya gratis jasa selama 50 ribu kilometer atau 2 tahun setengah. Atau 2 tahun setengah ya. Lumayan. Jadi nggak usah ngeluarin biaya jasa servis lagi, teman-teman. Banget. Oke, selain SX4 kita lanjut lagi, Mas. Betul. Di sini ada Suzuki Ignis nih, teman-teman. Ini tipe paling tinggi ya, Mas ya? Ini tipe paling tinggi, kita ada di tipe GX. Tipe paling tinggi tipe GX ya? Betul. Yang di bawahnya tipe GL tipe berarti. GL. Oke, manual otomatis lengkap. Manual matic kita ready. Ready semua ya? Ready semua. Semua pilihan warna juga lengkap? Pilihan warna sesuai lengkap. Oke. Nah, Mas, kalau teman-teman ingin Suzuki Ignis, OTR-nya mulai dari berapa yang OTR-nya tipe GL? OTR-nya itu mulai dari 190 jutaan. 190 jutaan. Betul. Ini mobil kelebihannya sih irit banget, teman-teman. Kemudian dia transmisinya juga kalau yang manual juga kuplingnya kehitung enteng ya? Enteng banget. Oke, 190 jutaan cash bisa bawa pulang Ignis baru, teman-teman. Dan kalau misalkan mau kredit, DP mulai dari berapa, Mas? Untuk si Ignis, kita TDP itu mulai dari angka 20 jutaan. 20 jutaan? Oke, itu sudah TDP ya? Sudah TDP. Cicilan mulai dari berapa, Mas? Cicilan mulai dari 3 jutaan. 3 jutaan juga ya? Banget. Pokoknya terjangkau deh, teman-teman. Ini juga ada promo potongan diskon? Ada potongan diskon. Ada potongan diskon? Ada. Up 15 juta. Sampai 15 jutaan? 15 juta. Apalagi sekarang PPNBM juga masih ada 25% ya? Ada 25%. Oke, jadi lumayan banget nih, teman-teman. Ignis, mau tipe GL, GX, semuanya juga ada ya, Mas? Ada ya? Ada potongannya. Selain Ignis, Mas, kalau teman-teman pengen mobil buat usaha, ini ada carry pickup ya? Yap, ada carry pickup. Kalau carry pickup ini harganya mulai dari berapa, Mas? Untuk harga carry pickup itu kita mulai di harga 150 jutaan. 150 jutaan? Iya. Kalau boleh tahu tipenya tipe apa aja sih, Mas? Kita di carry pickup itu ada dua tipe. Mm-hmm. Ada tipe FD biasa sama FD ACPS. Oke. Okay. Jadi di sini lengkap juga itu stoknya? Lengkap banget. Nah, kita di ACP, di yang di non ACPS kita ada dua tipe juga. Ada flat deck, ada wet deck. Oke. Di ACPS pun kita ada dua tipe juga, ada flat deck, ada wet deck. Kalau teman-teman mau custom ke box bisa juga itu? Bisa banget. Bisa juga iya, ya. Nanti oke, kita bantu semuanya. Harga tadi mulai dari 150 jutaan. Kalau mau kredit TDP bisa berapa, Mas? Nah, khusus TDP carry pickup ini TDP-nya suka-suka. TDP suka-suka. Suka-suka. Oke, kalau TDP mau nol bisa juga? Bisa banget. Asal data bagus ya. Asal data bagus. Oke, kalau teman-teman Mas pegawai negeri ini,
tadi kan kita sempat ngobrol, itu bisa dikasih kemudahan lagi nggak sih buat simulasi kredit? Kalau untuk pegawai negeri kita ada sih yang bunga 0% ya. Bunga 0% ada? 0% betul, 1-3 tahun. 1-3 tahun. Ya. Tuh, teman-teman mau bunga 0% bisa dibantu, teman-teman. TDP bisa makin ringan lagi nggak kalau PNS? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa hubungin langsung aja bisa ya? Bisa hubungin saya langsung. Nah, ini cicilannya berapa nih kalau DP 0 nih, misalkan saya mau ngambil cuma ngasih data doang nih? DP 0 itu kita mulai dicicilan di angka 3 jutaan. 3 jutaan ya? DP mengikuti angsuran ya. Oke, yang paling penting teman-teman langsung saja booking fee karena promo tersebut sangat terbatas ya, Mas. Bener ya? Bener banget. Booking fee-nya cukup 1 juta kok kalau teman-teman misalkan datanya di reject, jeleknya kayak gitu, uang dikembalikan 100%. Uang dikembalikan 100%. Pokoknya teman-teman ingat beli mobil Suzuki, mampir langsung saja ke MT Haryono Pusat. Nanti semuanya dikasih promo terbaik ya, Mas ya? Siap. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita semua sehat selalu dan terima kasih banyak Mas Andri ya. Terima kasih Mas Andri. Oke, sampai jumpa dan sampai semoga sehat selalu.